teman-teman bisa lihat ini sekitar satu jengkal tangan orang dewasa. Panjangnya 1, 2, 3 jengkal. Halo, Wepong. Salam dulu budidaya ikan. Salam, Wepong. Oke. Tidak besar. Ini betina. Halo sobat budidaya ikan, hari ini akan dilakukan seleksi induk ikan nila untuk proses pemijahan. Rencananya induk-induk ikan nila ini akan dipijakan di kolam ini. Sebelumnya induk-induk ikan nila ini ada di kolam ini, tapi sudah di pijahkan sekitar sebulan yang lalu dan akan dipisahkan dengan anakan larva dari ikan nila untuk dipijahkan selanjutnya. Nah, ini mungkin sobat budidaya ikan bertanya bagaimana membedakan indukan ikan nila jantan dan indukan ikan nila betina. Cara membedakannya gampang sekali. Jadi kita lihat dari ciri-ciri fisiknya. Kalau nila jantan biasanya lebih cerah dengan kemerah-merahan, sedangkan untuk nila yang betina lebih gelap warnanya. Kemudian ukurannya, biasanya indukan jantan lebih besar daripada indukan ikan nila. Seperti ini. Jadi ini contoh untuk nila jantan. Nah, seperti ini. Nah, itu. Bentuknya lebih cerah, lebih merah. Seperti ini. Nah. Ini jantan. Nah, ini yang jantan ini. Nah, itu yang udah pegang. Kenapa di belakang bapak? Nah, ini contoh betina. Ini monster jantan. Ini jantan ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini sekitar satu jengkal ukuran tangan orang dewasa. Panjangnya 1, 2, 3 jengkal. Halo, Om Epong. Salam dulu budidaya ikan. Ini betina besar. Salam, Om Epong. Oke. Ini betina besar. Ini betina. Waduh. Oke, ini indukan ikan nila. Boleh tak? Boleh. Betina. Itu betina. Sebentar, kalau lebih mulu, biar lebih besar dulu. Lebih mulu.
coba itu satu. Kami melakukan pemindahan indukan ikan mas dan indukan ikan nila untuk dilakukan pemijahan. Indukan ikan mas ini belum lama dipijahkan, untuk itu akan dipindahkan untuk dilakukan pemberian pakan selanjutan untuk proses pemijahan di bulan depan atau di sekitaran bulan Februari nanti. Oke, ini. Oke. Ini tadi. Oke. Terlalu kuat dia. Ini sepertinya sudah hampir matang gonad untuk dipijakan, tapi akan ditunggu karena akan menyesuaikan dengan kolam penetasan. Oke. Ya, layar eh. Sabar. Oke. Sampak pendek ini. Sampak. Kan akan ditebar di bak ini dan selanjutnya akan dipelihara dalam beberapa waktu, diberi pakan berprotein. Nah, sobat budidaya ikan, ini jantan. Ini cara melihat jantan. Jika diremas, bagian kelamin akan keluar cairan putih, cairan sperma dari ikan mas jantan. Oke. Ini akan dipisahkan dalam beberapa waktu di kolam yang berbeda dengan indukan betina. Oke. Ini calon indukan, ini masih umur sekitaran 1 tahun sejak dari larva.